Oke, gue udah nyampe di hotelnya langsung di Oyo Hotel. Tapi tunggu dulu, nanti gue akan bahas tentang masalah hotelnya. Sampai ketemu nanti. Gue mau mandi dulu lah. Soalnya udah apa namanya, udah gerah, udah panas, udah perjalanan jauh, jadi mesti mandi dulu. Ciao. Nah, so sekarang gue udah mandi. Jadi gue ini berada di sebuah hotel Oyo Papandayan ya, yang berada di daerah Gatsu atau Gatsu Subroto Bandung, dan gue ini dapat hotel ini free. Jadi gue dapat hotel ini free dari sebuah aplikasi yang bernama Local Guide. Nah, jadi salah satu seorang local guide itu adalah, pertama kita harus kasih tahu informasi suatu tempat atau suatu perjalanan kemana kita pergi, dan kita harus ngasih foto, kemudian ngasih informasi-informasi tentang jalan, tentang suasana di sana. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, waktu itu gua dapet sebuah email dari Oyo, dari local guide, bahwa gua free menginap satu malam di hotel Oyo. Dan kebetulan sekarang gua ambil. Jadi ini hotelnya ya lumayan lah, soalnya gua ngambil yang single bed, ternyata gua dikasih yang sebesar ini. Besar banget, buat sendiri ini luas banget. Jadi buat dua orang ini biasanya sih, tapi sekarang gua ambil, gua dapet satu bed yang besar gini ya gitu ya. Jadi ya untuk di sini fasilitasnya sih lumayan lah. Wifi ada juga, connect baik, lancar gitu kan. Terus air panasnya juga lancar, kemudian TV-nya juga nyala, AC-nya juga nyala, terus dikasih cemilan juga sama minum. Jadi ya untuk yang hotel free gitu kan, lumayan, dan airnya pun nyala bersih ya. Jadi ini lumayan ya menurut gua ya, bagus juga lah, lumayan lah gitu kan, untuk gratis dari local guide gitu. Terus kita buka. Nah, ya toilet duduk, water heaternya ada juga. Terus itu wastafel. Ya kalau untuk free ya, untuk free sih lumayan. Jadi gua jauh-jauh datang ke sini ke Bandung cuman nginep doang, karena ya sayang lah kalau gak diambil, karena ada waktu atau batas maksimumnya untuk pemakaian, kalau gak dipakai hangus gitu kan. Jadi gua cuman nginep aja di sini, dan gua mesti balik lagi nanti ke Sumedang. Jadi cuman sekedar nginep di sini aja lah, menikmati atau ya supaya yang tahu lah yang hotel free itu seperti apa. Karena kan hobi gue itu adalah jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang baru gitu kan. Jadi di sana daripada gue gak dipakai informasi-informasinya, jadi daripada gue simpen informasinya, jadi kalau ada orang-orang yang bertanya ya gue kasih tahu tempatnya seperti apakah, jalurnya seperti apakah, suasananya, tiket masuk atau fasilitas yang ada di sana tempatnya. Makanya gue daftar di local guide dan gue dapet begini. Jadi salah satu tugas orang local guide itu ya mesti kalau ke tempat ini foto, tempat sana foto, ini semuanya harus foto, 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 foto ya. Jadi nantinya didaftarin di local guide atau dimasukin di local guide, atau secara otomatis ketika kita memoto suatu tempat itu yang ada, udah ada di peta contohnya gitu kan, yang udah terdaftar di peta itu, nanti secara otomatis local guide itu akan bertanya, ada notifikasi bagaimana tempat ini, atau tambahkan tempat ini, atau jalurnya seperti apa. Jadi nanti otomatis akan ada pemberitahuan untuk dari local guide-nya. Jadi review untuk kali ini gua cukup sekian. Thank you pisan di Sunda ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah like, subscribe dan komennya. Thank you, sampai ketemu lagi di channel gua selanjutnya, di video gua selanjutnya. Ciao, bye. Thanks for watching, like and subscribe Sky Dangle Chanel.